Kita simpan duit dalam bank dalam masa yang sama bank tersebut sudah membayar zakat. Simpanan wajibkah kita bayar zakat pula? Tak wajib dah lah, tak ada dua kali zakat atas harta yang sama, faham? Ha. Kalau kita sudah mandi, kita tidak wajib lagi untuk ambil wuduk. Betul ke tak? Betul lah. Sebab bila mandi wajib, terangkat hadas yang kecil. Cuma sunat, kita buat dua perkara, wuduk dan mandi. Bila mandi wajib, mula-mula basuh kucing, gosok gigi, cuci anggota. Lepas tu baru niat mandi wajib. Adakah dikira berdosa dan buang masa membazir mandi selama setengah jam? Adakah tidak dapat pahala? Jawabnya, sebab apa yang tu mandi setengah jam pula? Mandi apa setengah jam ni? Basuh lori 20 minit je. Neh? Ha. Bukan tubuh kasi. Jadi bila-bila tu, lain kali ingatlah. Kita masuk dalam bilik air tu, waktu masuk, mulakan dengan bismillah. Bismillah a'udzubika minan khubusi wal khaba'is. Faham tak? Aku minta berlindung daripada kejahatan-kejahatan, syaitan-syaitan yang ada. Mula dengan bismillah tu, walaupun kita tak bermula lagi niat, maknanya basuh, kita buat kerja-kerja gosok gigi dan sebagainya, semua dalam keberkatan mereka dah. Nak? Ha. Soalan seterusnya. Anak tidak sah taraf, bolehkah kita bengkan laki-laki yang membuat ni? Sebab DJBN kata boleh. Haram kita bengkan anak tak sah taraf, anak zina, anak haram ini kepada yang bukan bapak. Faham tak? Ha, sebab dia anak zina, dia ada bapak tak? Tak ada. Bila tak ada, haram beng. Neh, mesti kena beng mak dia. Walaupun maknanya bukan kata jawatan pendaftaran, PBB kata pun tak boleh ikut. Nampak? Ha, hukum syarak didulukan. Faham? Ha.